Hari ini, kita sangat bertuah kerana mendapat tunjuk ajar dari seorang peminat setia Maggi Curry dan juga chef yang terkemuka dari Sarawak. Chef Muluk, hai, chef. Apakah bahan yang kita perlukan untuk masak mie Maggi Curry ala Sarawak ini? Okey, mie Maggi Curry ala Sarawak perlu ada terung Dayak. Okey. Yang biasanya terdapat di Sarawak. Ianya akan memberi rasa masam dengan resipi kita. Okey, kalau tak jumpa, boleh tak kita gantikan dengan tomato ataupun terung bulat? Boleh. Kemudian, kita mesti ada bayam dan udang galah untuk menyempurnakannya. Mula-mula, didihkan air. Kemudian, kita masukkan perincah mie Maggi Curry. Bau dia buat saya teringin nak makan mie Maggi lah. Sekarang, kita hiris terung Dayak nipis-nipis. Lepas tu kita tumbuk lada hitam nak bagi kuah tu pedas sikit. Kemudian, kita masukkan ke dalam kuah. Seterusnya, kita masukkan udang yang telah dibelah dua. Besarnya. Bau dia dah naik ni, Chef. Sekarang, masukkan mie tu. Rasanya mesti sedap. Kita tabur cili merah dan daun bawang. Lepas tu letakkan 5 kasturi. Tada! Mie Maggi Curry ala Sarawak. Jom makan. Jom. Saya nak ambil gambar dulu. Okey. Ha, penonton sekalian, inilah mie Maggi Curry ala Sarawak. Pastikan anda klik www.facebook.com/maggimalaysia untuk resepinya yang lengkap. Dan jangan lupa ikuti kami untuk pelbagai resepi semestinya saya dan Maggie.